Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam guys, selamat berjumpa dengan saya Tatang Cibire Channel dalam acara rutin mingguan Tadabur Al-Qur'an dengan tema meraih berkah Allah 41 yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahim Dani. Untuk selanjutnya silakan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi di lingkungan RW 11, oke sekitarnya, maka di antos di Masjid Jami Al-Hidayah, sakumaha biasa dina ieu dinten Rebo tiap-tiap malam Kamis diayakeun pangawasan tadabur Al-Qur'an marupikeun pekan terakhir dina sasi Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya karim ya rahman alhamdulillah al-Qur'an khalaq wa insan min jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada
kesulitan dalam beramal. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya, karena senantiasa diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diamankan hidupnya, ingin bukma, diamankan hidupnya oleh Allah, kalau orang-orang ingin sami, ya sadaya, sadaya, kita yang termasuk orang-orang yang bahagia. Artinya dari ayat ini juga kita belajar, fokuslah pada proses bukan pada hasil. Ayat hasil maklumlah, makanya yang penting kita memantaskan diri untuk menjadi hamba yang disayangi oleh Allah. Seperti halnya kita baca bulan, kalau ingin fase bisa hafal dalam membaca Al-Quran, maka la tuhalib bihi lisanaka li ta'dilabi. Janganlah kau cepat-cepat membaca Al-Quran, menggerakkan lidahmu untuk menguasai Al-Quran. Kenapa? Karena perkara Al-Quran ini perkara hidayah, perkara pilihan Allah. Dan Allah akan mengendaki siapa yang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, makanya kalau kita belajar Quran, ada tiga pantangan ketika baca Quran. Ingin tahu atau ingin tahu banget? Ingin tahu banget. Pantangan yang pertama, tormisinan. Yang kedua, tormbosenan. Yang ketiga, tormbunuman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin paham Al-Quran, tombos, terus saya beril, bisa kalau di sini, kita ke sekolah, di sini ada paripan nenek, dari mana di sini ada, di sini kan, di orang dia, Allah, bisa ngaji itu. Kalau baru
berapa ya? 28. Resolusi 2023 ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin kawin lagi. Ada resolusi tapi anggaran gitu-gitu kenapa? Keinginannya tidak disertai dengan usaha. Jadi keinginan tidak disertai usaha. Amin. Di sekarang mah bagaimana caranya agar kita hidup sukses? Udah. Rubah kebiasaan. Yang awalnya malas jadi rajin. Yang awalnya terak ke masjid jadi ke masjid. Yang awalnya sholatnya belang betong jadi rajin. Ini fokus pada proses ya Pak, karena Allah menjadikan nanti ada bagian khusus. Walaupun sudah ditetapkan mana yang lapar, mana yang sakit, mana yang kaya, mana yang fakir, tapi Allah janjikan ada bagian khusus bagi siapa? Orang yang mau berusaha berubah di sini. Terus. Kemudian di ayat 28 Allah berfirman, ya Tuhan nabi na'amu, ya Tuhan nabi na'amu isil ma'amah walaikin atab ya hukum dua bisyaitan. Saya orang yang beriman sudah ke dalam sekalian di keseluruhan. Oh setelah mau dibeli-beli kami yang beri berawasan-awasan kecil juga boleh total. Kenapa? Karena kalau kita beri suatu menanggung setengah-setengah kesehatan akan mengalahkan kita. Boleh tetapi khutbah yang syaitan pada uang inna jalurnya kepada uang boleh kali kita tahu setan bagi kita yang senang kisah dan umroh maju untuk totalitas saja dan supaya sukses bahagia. Berarti sukses dunia akhirat ya Pak. Ya makanya buka ayatnya surat An-Nisa ayat ke 132. Ya kalau Pak An-Nisa 132 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terkenal, doma, terkenal, rata. Nah, Allah
diyakini sama. Namun dia berusaha di melek, tapi yang tidak punya iman di akhirat mau menang-menang dia apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kesempatan bagi orang mukmin, sobat, si maju usaha. Tapi prioritasnya akhirat orang mukmin. Artinya jangan dijadikan tujuan utama, target utama. Santai be, sekurangnya dunia mah santai, menjalankan mun akhirat sungguh-sungguh berlari besar itu guru ada di dunia mah ngejar dunia pantas ilfira santai be. Artinya ada yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan hidup ini agar tetap selama-lamanya. Jadi kapan atau di rumah HP ayah dari saudara kita jemaah tadi mengatakan ini jadi kuat, bagus, kejarlah dunia maka pasti tidak akan dapat. Walaupun dapat, tidak akan puas. Walaupun puas, tidak akan kejaran dunia tidak, maka kau tak dapat. Walaupun dapat, maka tak banyak. Walaupun banyak, tidak akan puas. Walaupun puas, dan sehari-hari tidak akan selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kejarlah, pasti dapat. Sudah mendapat pasti banyak. Sudah banyak pasti kamu puas. Sudah puas pasti ada ulang tahun